Gue nyobain dulu. Oke guys, ini tadi malam tuh ceritanya habis coba-coba cari settingan start si Bintang ya. Jadi habis dibongkar motornya, udah prepare buat besok tanggal 23 kalau nggak salah nih buat di street race BSD. Cuma karena semalam mau ke lokasi udah mendung dan udah kemalaman juga, jadi udah gelap. Tapi nggak tahu sih, semalam tuh belum sempat kesana. Nah sekarang gua coba mau cek situasinya kayak apa sekarang di race street BSD. Ini juga habis hujan nih cuacanya tuh, baru reda. Dan kebetulan gua juga salah ini Anis. Kemarin itu order tiketing pedoknya malah tiket yang penonton biasa. Nanti gue mau coba tanya kali ya kalau ada petugasnya, atau mungkin besok langsung. Soalnya kemarin tuh nggak ada tiketing tim pedok, itu nggak tertera. Dan ternyata juga yang pakai CBR dia malah masuk yang ke tiketing pedok ya kan, tiketingnya yang buat pedok. Ya, mudah-mudahan gak hujan lagi ya cuy. Oke guys, gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Dan ini masih hari puasa nih ya, di bulan puasa. Dan semoga masih lancar gitu ya, dan gak ada halangan. Anjay. Wis. Ini udah mendung-mendung lagi, tapi kayaknya udah gak begitu sih mendungnya. Mudah-mudahan gak hujan. Aduh, hujan maam siong ai. Sejuk, jadi gue gak pakai sarung tangan. Tapi kalau terkena basah hujan ya udah ada amsyong. Oh ini dia lokasinya ya. Jadi buat perputaran bikers di sini. Nah ini udah finish di sini cuy. Mau muter motor balik ke sini. Dan sekarang kondisi lagi ditutup. Ini masih proses tahap pengerjaan sih ya. Jadi kayaknya kita harus ambil belokan di sana, ketutup dong ya jalannya. Ini arah motor balik, putar baliknya ke sini. Apa di dalam ada lagi?
podium. Oh, ini startnya gokil ya. Anjay. Oh, ini udah masuk sini. Situasinya kayak gini, cuy. Gua biasanya kalau itu bisa naik ke atas kampungnya sih itu sih. Ini nggak bisa karena kan buntu di situ. Gak kelihatan, jadi ditutup, jadi emang bener-bener pure untuk tiketing masuk ya, khusus, jadi nggak bisa sembarangan nonton kecuali orang yang jalan kaki dari arah kampung sana ya, muternya jauh soalnya jalannya. Ya kayak gini lah situasinya ya. Ke tim pedok, gue harusnya ke tim pedok gitu, jadi bukan nonton di luar garis. Oh, ini apa bisa dari sini masuk ya gangnya ya? Gue pengen lihat dari sini. Oh, kayak gini. Ini kemana gang? Oh, sini. Gue nyobain dulu. Oh, jalan aspal sih ini, cuy. Gue nyicipin dulu. Nyicipin. Nah, ini situasinya seperti gini, cuy. Oke lah, biar tahu bayangannya ya, kondisi terkini situasi street race. Oke cuy, jadi seperti itulah situasinya. Seru sih ya. Gue mumpung masih bisa masuk tadi, belum ada yang di-cut. Mungkin hari hanya di-cut karena itu ada jalan potong yang masuk ke kampung sana ya. Udah habis ini. Itu tadi habis nyiram, apa namanya, nyiram aspal ya, biar nggak bertanah, jadi lebih bersih. Oke cuy, gitu aja paling dari gua, Femi Motovlog, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and peace.